kalian mau vaksin sih kayaknya boleh-boleh sih. Terus nggak susah juga kalau KTP luar. Maksudnya. Morning, my friend. Nah, jam berapa nih? Jam 6.30 ya. Hey. Otak, tolong. Otak kepala nih. Ini kita mau. Good morning, my friend. Kita bangun pagi karena morning, mau vaksin, my friend. Hari ini kita mau vaksin. Hari ini kita mau vaksin. Iya. Kali aku ya. Iya. 7:30 kita bangun. Kita mau pergi 7:30 kata dokternya. Mm-mm. Kita mau siap-siap dulu, my friend. Kita cuci muka. Mandi, cuci muka, cuci sabun, cuci baju. Cuci sabun. Nah, makan. Kita harus makan. Ya kok excited gitu ya, aku mau vaksin, astaga. Aduh, aku balas malas kali ini vaksin. Aduh, my friend. Mandi dulu, my friend. My friend. Ini kita udah kelar siap-siap dan ibu dokternya kasih kita makan sarapan katanya. Ya tadi kita sarapan nasi. Enak sih nasinya. Enak tenan. Tapi enggak mungkin juga kita record sih kan di rumah ya, orang. Segan. Ya. Terus ini kita di dekat pelabuhan sebenarnya. Nah, kalau kalian mau tahu di mana tempatnya si dokter ini, Bu Dokter Eti, nih, melayani ya. Masuk ke sini, Klinik Anugrah, ke kiri ini, rapid test Klinik Anugrah. Tapi nanti udah kita tunjukin setelah vaksin. Karena kita lagi ngikutin ibu dokternya di depan ini. Nah, jadi setelah ini, ntar kita balik lagi, kita kasih lihat mapren di mana lokasinya. Dan kalau kalian mau nyebrang ke Bali atau kemana kan kalian harus rapid test antigen gitu. Nah, tempat dia nih katanya paling murah, 80.000. Di tempat yang lain-lain bisa sampai 100-an katanya. Tapi ya nanti kita tahu juga lah kan, pasti yang kita nyari yang paling murah lah. Terus katanya juga dia kasih murah itu untuk membantu warga-warga juga biar nggak kemahalan karena itu kan nggak berat banget, nggak memberatin. Terus itu kan satu keharusan kita kalau mau kemana mana harus rapid. Iya. Dan sekarang di sini juga kebanyakan orang truk-truk gitu. Iya. Pergi rapid di tempat dia, jadi dia tuh nggak tega. Nggak gitu, tega kasih mahal-mahal, luar biasa sih. Soalnya tapi itu orang jiwanya, usaha, kan? Dokter-dokter nih memang jiwanya luar biasa. Iya. Jadi ya udah, ini kita mau ke arah lokasi apa vaksinnya. Tapi nggak tahu kenapa dokternya kok berhenti. Coba kamu turun. Kamu kenapa? Lihatnya. Kenapa turun? Segan pula aku turun ke situ, nggak apa-apa. Nggak, dia kayak nunggu orang itu di situ. Dia tahu mau kita di belakang. Nah, jadi mapren, ini kita masih belum tahu vaksinnya di mana. Kita ngikutin dokternya aja. Iya. Karena biar kita nggak salah jalan, biar kita nggak muter-muter. Iya, dan terus yang penting kalau kita mau vaksin tuh kata dokternya sarapan aja dulu. Iya, yang penting sarapan. Sarapan nasi atau nah, yang penting kenyang gitu. Perut keisi gitu. Jangan cuma dompet aja yang keisi. Siapa mau isi dompetmu? Terus kan kita baca-baca juga tuh kalau rapid tuh kalau sebelum rapid kita harus ngapain gitu. Mm-hmm. Kan kayak hoax, antara hoax sama enggak gitu kan. Yeah. Minum air kelapa atau enggak perlu kata dokternya. Iya, yeah, kan ini dokternya pasti jauh lebih tahu lah istilahnya. Ah, makanya kita langsung nanya dokternya, apa aja yang harus dipersiapkan untuk kita mau vaksin. Dia bilang ya yang penting sarapan kenyang aja gitu. Yang penting perut keisi. Jadi ya wes. Yang kita langsung lanjutin perjalanan dan nanti kita lihat lagi apa yang terjadi di depan. My friend, puskesmasnya kita udah sampai. Kita nggak tahu harus ngapain. Hah?
Kok di pinggir ya? Pakai double. Tuh, ini dokternya nih. Dokter Eti. Parkir di sini ya? Oh, di situ ya, Bu ya. Oke, Bu. Siap. Ayo. Ini mobil nih. Bagus parkirnya nampak ini mobil mereng. Oh, jalannya memang mereng. Kita parkir di belakang ibu nih. Bapaknya baik banget. Diarahin. Wongsorejo puskesmas kita. Puskesmas kita. Kita mau vaksin di puskesmas Wongsorejo. Oke. Makasih bapak. Dan mari kita vaksin. Bismillah. Semoga lancar. Amin. Semoga lancar. Aku takut maafin. Jadi kalau misalnya video ini enggak terupload, berarti kami terupload lah. Enggak jadi vaksin. Nah, maafin ini kita lagi ngantri. Kita udah didaftarin. Tuh. Tapi sini sepi sih puskesmasnya. Iya, sepi enggak ramai. Jadi kita lagi tetap dipanggil di sana. Ini di puskesmas apa? Wongsorejo Banyuwangi. Kita sama nunggu gini. Tak apa jadinya. Oh, ternyata kita enggak pakai Sinovac ya. Pakai ternyata Astra. Dia tapi vaksinnya kita dua. Dulu sama suster yang menutup kita itu. Nah, dia katanya vaksin yang kedua itu Sinovac, vaksin pertama Astra. Enggak tahu dia mau berani ikut aja pokoknya. Iya. Bingung sih. Pokoknya amal ibadah ya, tapi udah tercukupi udahlah tuh. Tapi dengar-dengar juga katanya kalau misalnya kita pertama Astra, kedua harus Astra gitu. Iya. Tapi sekarang katanya pertama si Astra, kedua Sinovac. Orang ini ya. Kata Bang tuh kedua harus Sinovac. Cuma yang tadi pergi barengan sama kita itu dia pertama Sinovac, kedua Sinovac gitu. Iya, katanya harus sama, tapi enggak tahu juga. Tadi kita tanya aja. Tanya aja. Terus katanya Astra itu lebih kuat obatnya. Jadi kalau misalnya kalian lapar biasa, itu pas kalau yang Sinovac itu gejalanya kalian sering lapar nanti. Iya. Kalau Astra itu agak mual, pusing. Dibawa tidur aja katanya, ya. Kayaknya sih aku udah selesai vaksin tidur sih. Ya kita kayaknya udah selesai vaksin, enggak usah lama-lama langsung ke IGN aja kali. Takutnya nyetir-nyetir ngasih ngantuk pula. Ngantuk sampai kafirat enggak bisa. Jam juga loh ke IGN dari sini. Iya, kita tes gitu lah. Apalah, semoga aja kita kuat, Mapren. Kita lihat aja. Aku takutnya terberak aja sih, Mapren. Semoga-moga enggak lah, Mapren. Ya wes, kita tunggu dulu Mapren dipanggil. Yuk. Ya, udah kelar Mapren, tapi waktu cepet sih. Enggak ada jejak. Masih mulut. Belang yang ada tangannya. Cuman waktu divaksin enggak boleh dokumentasi. Jadi kita menghormati. Kita dikasih obat. Obat kaya. Iya. Tahu dia. Amin. Nangis aku Mapren, sedih aku di ini. Enggak sanggup aku. Mana kunci kena mobil? Ayo sama aku dulu. Disuruh minum obat sekarang. Iya, terus nanti setelah makan siang. Habis itu, setelah makan siang makan lagi. Nangis aku di itu. Gak, takut jarum aku Mapren. Sedih aku Mapren. Nah ini, sepi di sini. Tuh. Gak sampai sedetik sih udah selesai ininya, suntiknya. Gak kerasa juga. Mapren! Dan udah kelar vaksin kita Mapren yang untuk pertama. Jadi ini vaksin berikutnya di tanggal 3 November gitulah Mapren nih. Tanggal 3 November. Jadi ya itulah kita pakai Astra. Nah, tadi sebenarnya awalnya Sinovac. Iya, udah. Jadi pas Sinovac. Di giliran kita rupanya habis Sinovac-nya. Jadi ya udah katanya pakai Astra aja. Tapi Astranya agak kuat katanya. Katanya agak kuat, cuma ya, sama aja sih kan, nggak ngerti juga. Iya, kita kan nggak tahu juga itu bagus atau enggak ya, namanya vaksin ya vaksin aja lah. Namanya udah vaksinnya udah dikeluarin pemerintah pasti udah dicek kan, harusnya udah tahu lah mana bagus mana yang tinggi itu. Astra itu udah tertulis. Terus, iya, terus si mbaknya bilang
Loh ini kok KTP-nya beda mukanya, katanya tuh le buka bocil gue, my friend. Ini tahun berapa katanya? Tahun berapa nih? Ini foto tahun berapa katanya? 2000 berapa? Umur 17 gue kayaknya katanya. Iya, sekarang udah kayak ini ya. Dan semoga setelah kita vaksin ini kita bisa kaya, my friend. Ketik satu untuk mendukung kami agar kaya sih. Kan dulu viralnya kayak gitu. Ketik satu di komen agar kami bisa kaya. Iya. Ya udah nih. Biar kalian kaya. Oh iya, biar kalian kaya juga berarti. Enggak lah, bercanda aja tuh, itu bego tuh. Nah, ini kita mau balik ke Ijen. Soalnya katanya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, terus takutnya ada gejala apa kan. Soalnya kita mau nyetir lagi. Kalau dari sekarang sih belum ada gejala yang gimana-gimana, masih oke aja sih. Kalau aku kayak nggak ada ini sih, mungkin karena kulitku kayak kulit badak. Ngilu. Cuman iya nih, kasihan si bapaknya di sini dicucuk ke kakak tuh tadi. Iya, di matanya. Di sini, di otaknya dicucuk ke mana? Di otak bapaknya dicucuk. Kasiannya si bapak nih. Bapak tuh dapat vaksin, aku nggak ada dapat vaksin. Nah, ini kita mau balik ke rumah dokter sebentar, nggak karena kita ada titip sayuran di situ. Baru kita balik ke Ijen. Terus ya wes lah, kita langsung lanjut aja. Iya. Ini dan terus kalau kalian mau vaksin itu gampang walaupun KTP di luar. Iya. Kalau kalian di mana tinggal bawa KTP aja udah bisa. Terus nanti dia minta nomor handphone, terus nanti katanya sertifikatnya dikirim ke iya. Bentar maafin. Terus sertifikatnya dikirim ke ini. Sertifikatnya dikirim ke SMS. Gampang sih kalau kalian mau vaksin. Terus karena kita enggak tahu yang mana yang bagus, sama aja lah maafin. Vaksin-vaksin itu nggak usah takut lah, pokoknya dicucuk dapat suratnya udah, surat sakti, surat sakti. Iya, terus udah terdaftar juga, kalian ya, tinggal di, download di ada, peduli lindungi. Ah, peduli lindungi, nanti aplikasi. Di situ ada aplikasinya. Ya udah kita lanjut perjalanan dulu, Mapren, nih aku mau nyetir. Dah, Mapren. Nah kita udah nyampe di rumahnya Dokter Eti. Dan ini dulu ternyata kliniknya si dokter yang di rumahnya ini. Tuh. Nih, my friend, buat kalian yang penasaran. Nah, jadi sekarang dokternya udah makin berkembang pesat. Dia juga ada klinik, udah pindah nih. Nih, di Jalan Lingkar belakang pom bensin Farley. Nih. Ini Anugrah. Tuh. 80.000 mapren 24 jam. Nah, kita dari sini nih, kita di sini nih sekarang. Jadi lurus tadi ada ketemu pom bensin, sebelah pom bensin itu ada jalan masuk di sini dia. Buat kalian yang mau tes antigen segala macam bisa langsung ke tempat si dokter. Bu dokternya luar biasa baiknya mapren. Nih. Ini jalan utamanya mau ke penyeberangan Gilimanuk sama Ketapang. Terus bisa juga dari sini langsung ke Lombok, ternyata juga udah ada sekarang penyeberangannya. Nah, ini halaman rumahnya, my friend. Wah. Tuh. Nah, karena sekarang lagi hari Jumat, orang lagi pada sholat Jumat. Rencana kita bentar lagi langsung mau naik ke arah Ijen. Ini sekarang belum ada gejala apa-apa sih aku, dan semoga juga nggak ada gejala apa-apa. Oke, my friend. Let's go. Nah, my friend, ternyata di sini ada mereka budidaya ulat sama kumbang Jerman. Ini buat dijual juga. Tadi mana ulatnya, Mas? Boleh lihat? Ini. Oh. Ini. Ini kisaran berapa? Kisaran kurang lebih 7 harian itu. Ini 7 harian. Iya, 7 harian. Ya, kalau sampai sebesar itu berapa? Sebesar ini. Iya. Soalnya ini hampir sama, ada mungkin dia ini netes duluan. Ini net, oh hampir 7 hari juga. Jadi kan nggak sama, untuk besarnya itu nggak sama gitu. Ini yang acara Fear Factor itu, yang makan-makan ulat itu kan? Betul. Ini enak geli. Hihi. Nanti boleh coba di sini juga. Dikonsumsi bisa. Langsung bisa dikonsumsi juga ya? Iya. Ada yang sudah matang ada? Ada yang sudah matang. Kumbangnya ini. Nah ini jadi kumbangnya, Mas Pren. Iya. Kumbangnya. Jadi ntar ulatnya jadi kayak gini, Pak. Atau beda lagi jenisnya? Iya, ulat tadi jadi gini? Bisa, dijadiin ini, tapi itu ada proses selanjutnya nantinya. Oh, jadiin dia kumbang ya? Di, anu, dijadikan kumbang gitu. Oh, ini mau keluar sih. Mau keluar. Tuh, proses yang sangat ini, sangat lama gitu. Oh, tapi dia sebenarnya ulat gitu?
awalnya seperti ini, cuman kalau mau dijadikan seperti ini, ini harus kisaran usia 8 bulan, 9 bulan itu. Oh, baru bisa jadi seperti ini? Baru bisa dijadikan kumbang. Sebenarnya itu bisa. Oh. Untuk kisaran 3 bulan itu bisa dijadikan kumbang, hanya saja itu nanti ini, untuk tingkat kematiannya itu rentan. Besar gitu ya. Oh, besar. Ini fungsinya apa kalau kumbang gini? Fungsinya ini untuk kan bertelur nanti. Oh, jadiin ulat itu lagi ya, gitu ya. Jadiin ulat. Oh, wis keren. Tapi kalau yang untuk dikonsumsi ulatnya? Iya, ulatnya. Oh, mantap. Logo. Selama 3 bulan panen. Panennya. Selama 3 bulan panen. Coba kita lihat nanti yang udah masak. Nah, ini yang udah yang bisa dikonsumsi ini. Wih, nih, yang udah digoreng. Wah, tuh, apa itu? Jerman crispy. Macam olahan. Coba enak. Coba. Enak. Ini kayak ulat sagu bukan sih, Pak? Perfektor. Kayak ulat sagu dulu aku pernah makan ulat sagu kayak gini. Kayak kerupuk. Mau coba? Coba, silakan. Enak. Serius sih? Serius. Mm-hmm. Hah? Oh my god. Oh my god. Cobain. Lihat nih. Ada kakinya. Coba. Mari makan, my friend. Kaget. Enak? Kayak kerupuk. Iya, untuk jadi cemilan enak kayaknya. Cemilan. Kayak itu loh, kulit sapi yang digoreng itu loh. Yeah. Iya. Apa ya? Kulit sapi itu apa namanya? Aduh. Astaga, lupa aku namanya. Iya, itulah yang kulit sapi digoreng dia kayak gini. Keren. Mantap. Enggak boleh makan banyak-banyak ya katanya? Ya kalau buat sih enggak apa-apa. Kalau buat sih. Nih, vitaminnya nih. Protein, lemak, serat, vitamin B1, 2, B12, vitamin B6. Jadi kalau misalnya ini dijual berapa? Tahu, Bapak? Saya belum tahu jualnya. Nanti di kabarin berikutnya. Ulat Jerman. Iya. Enak juga. Mantap. Ulatnya. Coba lagi enggak? Iya. Udah satu aja, penting tahu rasanya. Iya, oke. Okay. Lama-lama candu nanti. Iya, keren. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke situ lagi. Nah, ini dia, my friend. Dan ini dijual satu botolnya Rp50.000. Kalau kalian mau langsung aja kontak Klinik Anugrah. Sehat ini. Banyak ininya, vitaminnya. Enak. Dan tadi itu kita baru tinggi ingat protein juga. Namanya jange tadi. Iya. Ini rasanya seperti jange. Iya, tapi lebih kayak gurih gitu dia. Iya. Benar-benar kayak kerupuk. Enak. Boleh kalian cobain nih, Mopret. Kayak biar seperti di film-film Fear Factor. Lagi, iya. Cobain lagi. Kayak di Fear Factor. Coba lagi. Coba lagi satu lagi. Harus. Wey, harus cobain dua. Oh. Nah. Makan. Jadi candu ya, Pak. Jangan Pak Yono, saya juga. Saya tadi juga. Ya. Jadi candu. Ternyata bermanfaat. Iya ya. Banyak tinggi protein. Ya. Makasih. Satu aja dia cobain. Aku coba. Boleh coba satu lagi. Coba. Oke. Enak. Enak. Mantap. Udah. Nanti habis. Oke, my friend, udah kelar kita di sini. Dan ternyata ibu dokternya langsung ke klinik. Ntar kita telepon aja. Kita mau pamit, kita langsung balik ke Ijen. Pak, makasih ya, Pak. Pamit dulu. Makasih waktunya, Pak. Iya, sama ya, ilmunya. Cuman lewat sini. Aman, kita mampir. Silahkan lagi. Mampir. Ya, okay. Makasih ya, banyak, Pak. Jalan. Sukses ya. Selalu. Ya. 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 Makasih. Pak, saya pamit dulu ya. My friend, nah tadi baterai sempat habis. Dan ini kita udah lanjutin perjalanan, my friend. Dari Banyuwangi ke arah Ijen. Kita balik lagi ke rumah. Ini rumah kita yang sebenarnya nih. Dan dia minta minum kelapa katanya. Ah, enak banget kelapa di sini. Kayak kerennya sama lunak bercampur jadi satu. Dia bilang biar apa? Steril. Suka hati dia lah pokoknya, my friend. Yang kita udah selesai vaksin, kita enggak usah pikirin gejala-gejalanya lagi, my friend.
Yang kupikirkan sekarang si Gary itu semalam ngapain deh dari kemarin. Ya, kita tinggalin dia. Kita tinggalin dia satu harian. Kangen aku sama si Gary. Mati kita. Nah, ini di sini juga jalannya kayak gini, Mapren. Naik ke gunung, muter-muter gitu. Cuman jalannya bagus semua kayak gini. Bersih. Oh, tuh. Jalannya nggak ada bolong-bolong. Aspalnya masih mulus. Aman lah harusnya, Mapren. Ini kita mau ke Desa Licin, habis itu baru sampai ke Patuldingnya Kawaijen. Yuk, kita lanjutin ke depan, Mapren. Let's go! Nah, ini kalau ini daerah Licin ya, Mapren, desanya. Nah, ini pasar yang kemarin kita datangin. Ini pasar. Tapi pasarnya nggak gitu gede sih. Kalau ke Kawaijen, belok kanan. Tuh. Loko Jampi, bandara, belok kiri. Kita ke kanan. Nah, ini yang di desanya nih. Setelah ini langsung baru sampai ke Patulding. Sekitar 30 menit lagi lah dari sini udah sampai ke Patulding itu. Tempat yang kita camping. Rumah kita. Tempatnya si Giri. Tempat si Giri. Dari sini udah kelihatan juga tuh gunungnya. Gunung Ijen. Dan dia nih dari bawah tuh kalian udah langsung mendaki terus. Gak ada tancap gas terus. Nah, tuh Gunung Ijen sama Gunung Merapi. Keren sih, kalau dari kamera kayaknya agak kekecilan. Kalau aslinya besar deh. Jalannya gini terus lah, Mapren. Tambahnya hari Jumat kan, orang lagi sholat Jumat jadinya sepi. Kok nggak gini juga sih, biasanya kita jalan sepi juga sih. Ini kantor camat. Kita jalan-jalan virtual aja, Mapren. Iya. Taman Sari. Ini desa Taman Sari. Oh, tuh. Nah, dekat sini ada perkebunan mereka nih, perkebunan-perkebunan desa padi kah apa gitu. Padi kah? Padi kah? Sampai NTT, woi. Padi kah kah? Padi kah? Padi kah? Pisang kah? Pisang kah kah? Wis. Keren. Ya kayak gunung-gunung yang waktu SD-SD kita apa itu kan, kita gambar gitu, dua gunung terus tengah-tengahnya ada matahari. Nah, friend. Nah, ini kalau kalian udah lewatin Desa Licin nih, view-nya keren-keren sih sini. Ya kayak benar-benar di dalam hutan. Terus pohon-pohonannya rapi. Enak aja sih lihatnya, my friend. Ini udah mulai dingin sih. Lewat dari Desa Licin tuh udah dingin. Udah enak perjalanannya. Ngantuk. Mau hobi tidur kita nih. Tidur, makan, bilang itu efek samping obat. Kebiasaan manusia. Kadang emang mental aja. Mental aja yang suka makan sama ini tidur. Gaya. Seru sih perjalanan ini, my friend. Nah, ini kalau di area sini dia gini semua. Ntar kita lihat ya di gunung yang di depan sana lebih keren lagi. Mapren, nah ini kita udah masuk ke hutan-hutannya, Mapren. Cuma kita lagi ngelawan matahari pula, jadi agak silau-silau di depannya. Cuman ya hutan-hutannya ini masih asri gitu, keren. Tuh. Jalannya pun bagus. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. Mapren, aku baru bangun tidur. Sekarang jam berapa ya? Baru jam 2. Jadi kita sampai sini jam 12. Iya kan, kok? Iya. Terus aku tidur 2 jam. Tapi sekarang udah fit sih.
udah oke okay banget, nggak ngantuk-ngantuk, cuman menguap iya, tapi nggak ngantuk gitu. Terus sekarang kita mau masak, karena kan tadi si dokter kasih dua obat, satu langsung minum langsung, kedua katanya setelah makan siang langsung makan obat itu lagi. Jadi aku mau masak, lapar juga sih. Ini nggak ada dalamnya. Dan aku seneng kali. Tuh si Koko. Ada lah yang warna merah itu. Enggak, itu tuh karet ini bukan. Bukan. Iya, ini kan karet gas. Oh iya. Kok bunyi dia? Emang kayak gitu kan? Kan tekan. Iya, bunyi. Jadi kita kan beli gas itu tadi di Banyuwangi. Isi ulangnya karena udah habis. Nah, udah deh. Jadi kita masaknya pakai kompor. Kita tes dulu. Kan enak gitu. Pertama dia emang. Iya. Si Gary. Hai Gary. How are you? Kamu udah enggak makan? Banyak yang nanyain Gary. Iya. Nanyain kabar kami. Sewa kami. Banyak yang DM kami katanya Gary mana? Gary mana? Ya Gary ditinggal. Hangatnya gila. Terus kita di Kota Banyuwangi kemarin beli ini lada. Stok-stok ini si Koko mau buat dalgona, dia suruh aku ngocok jadi buat kopi kayak busa gitu deh, orang baru selesai vaksin. Gila deh vaksinnya, ali gayanya ngecek. Aku ya vaksin siap, itu udah tidur juga aku. Enggak lah, aku tadi makan roti itu enak. Ya, terus kita buat stok beberapa hari ini, beli tepung. Mau aku enggak nyerah buat donat. Jadi aku beli cakra kembar. Cakra. Tepung lagi. Terus beli Indomie biasa, mie instan, mentega, snack. Ya, ini sih kita beli beberapa untuk beberapa hari. Koko. Kalau gitu kita masak dulu karena kemarin kita ada beli lele juga. Ya, aku senang banget sih. Pakai kompor. Enggak pakai yang itu lagi portable. Karena portable kayaknya kurang maksimal. Tapi enggak juga sih. Oke lah. Nah, udah jadi my friend, sandwichku. Wow. Ada sosis, ada selada, telur. Nah, ini punya Gary. Punya Gary, ayo kita kasih dia yuk. Pasti dia udah lama banget nungguin kami balik kan. Jadi dia makan spesial hari ini. Mari kita keluar. Tuh, sendalku aku taruh sini. Biar nanti si Gary gak ngambil. Sendal Koko hilang, jadi dia pakai sendal aku. Dasar si Koko ya. Dah, ini dia. Gary, mana dia? Gary? Hoi. Gary? Iya. Nengok Koko kesana, dia lebih milih Koko loh daripada aku. Gary? Asyik. Tuh kan, dia maunya ngikut Koko. Padahal aku bawa makanan untuk dia. Gary! Hei! Dia gak boleh aku. Gary! Dia taunya aku aja kasih makan dia terus. Iya, Gary! Gary! Ini? Ya ampun. Mana dia mau makan sayurnya? Tuh. Tuh. Gary! Wih, lahapnya. Wow, udah mau tahu dia. Enak. Berantakan makannya. Lagi, masih ada tuh. Kalau ada perlombaan makan anjing tercepat mungkin menang, Din. Diciumnya loh. Ih, kamu senang? Udah lama dia enggak makan. Iya, makan enak aku hari ini katanya. Kasih ya. Sama-sama, Gary. Neng, kopi sebungkus ya. Enak jatuh kan? Ikut si Koko lagi pergi. Wih, baru kali ini loh jernih banget gunungnya. Apa? Lihat tuh gunungnya jernih banget.
Mapren, Gunung Ranti, keren. Lihatnya tutup kabut terus. Hari ini tumben banget, cerah banget hari ini. Oke, si Gary udah selesai. Giliran aku makan. Mari kita makan sandwich. Habis itu baru minum obat. Itu dia. Hei, why kamu datang lagi? Mau minum? Minum gak? Dia mau ngajak main nih. Nah, my friend, semalam ke pasar gak sempat record. Karena ya keburu kayak nyari vaksin, terus ke pasar kayak nyari vaksin gak dapet, itu ke pasar udah kayak malas gitu ngerekord. Nah, di pasar kemarin kita beli nih cabai merah. Cabai merah di pasar itu kayak gini, besar-besar, gak ada yang kecil. Berarti seger-seger banget kan di sini tuh cabai merahnya. Terus beli bawang merah, bawang putih. Nih, cabai rawit sama cabai setan. Kalau kamu bilang nih, cabai merah kecil. Cabai setan. Nah, biasanya nih aku campurin aja langsung semua di sini jadi satu. Jadi, pop, dah, ini semua. So far dia awet sih sampai hampir 2 minggu meskipun udah keripek banget, tapi masih tetap bisa dimakan. Karena aku baca-baca, aku pelajari, dia nggak boleh di tempat yang kedap gitu, jadi lebih cepat rusak. Kalau yang misalnya ada bolong-bolong, jaring-jaring kayak gini, dia lebih awet cabenya. Sama bawang merah, bawang putih itu udah awet berminggu-minggu sih yang ini. Terus, nah kita kemarin beli paprika merah nih, estetik banget kena apa sinar sore. Ini kita beli 8.000. Tuh si Koko lagi pengen makan paprika. Terus wortel, kol, kentang, nih selada, daun bawang, nih ini apanya kok? Oh ya itulah. Terus Koko ngantuk tuh. Ah, untung aku udah tidur. Dia belum tidur dia. Ya biasa, tempe, daun jeruk, ini aku baru ketemu. Segini sekantong gede 1.000, ya udahlah angkut. Angkut daun jeruknya, cantik-cantik tuh. Tapi ada angka 8 kan, nah ya nih. Katanya kalau yang angka 8 kayak gini, enak gitu, dimasak gak pahit. Tuh yang kecil nih. Tuh. Terus ya biasa, ini tahu. Tahu kita bisa awet berhari. Hari maksimal 3 hari. Kalau kita ganti airnya terus menerus. Tuh. Jadi deh lele goreng kita. Masak di situ biar, karena tadi tuh masak di sini kecepret-cepret gitu minyaknya. Sampai di sini jangan-jangan. Susah beresin. Jadi kita masak di situ tuh. Terus kokoh. Terus tangannya kecipret minyak, ma pren. Udah aku bilang, kalau kecipret itu langsung cepat-cepat kita ambil air dingin, alirkan gitu. Soalnya kan di sini dingin, jadi airnya itu selalu dingin. Ya alirkan terus, udah sampai kayak udah mending baru. Itu dijamin nggak bakal melempem gitu. Ada air isi air gitu. Kupikir 3 hari melempem. Iya, nggak ada isi air gitu. Estetik kali deh. Melepuh, beko. Oh iya, melepuh gitu. Dia gak madal lah. Berisi air detik tuh. Si air kita minum. Ih, jarak. Ih, masih ada suaranya. Bosong kali nampak. Apalagi udah 3 aja mau digoreng. Mau ya? Nanti itu aja. 3. Terus tempe tahu. Tempe ini. Tahu ya. Tempe. Tempe goreng. Tuh. Jadi aku lagi beresin. Ini bawang bombay. Tinggal setengah, lupa. Gini-gini pandai masak juga ya. Meskipun tempe. Si Gary itu. Gary! Semua ini? Ya, semua. Lebih banyak kita makan tempe daripada ikan. Ikan satu orang satu. Nih, aku, Koko, Gary. Selesai. Ah. Tuh, dia lagi nunggu di situ si Gary-nya. Nah, itu aja yang kita beli di pasar. Kira-kira tahan seminggu lah nih ya, kok, makannya. Siap, bos. Nah, my friend. Udah selesai masak kita, my friend. Jadi aku mau cerita sedikit tentang gimana kita bisa ketemu dengan Ibu Dr. Eti.
Jadi tuh kita tuh kemarin kan pas turun selesai dari pasar itu udah jam sekitar jam 6. Nah, jadi kita rencananya mau beli air galon. Nih kan karena habis. Jadi kita tuh sampai ke satu tempat itu tiba-tiba kan banyak nih ada air galon gak ada, kita dibilangnya kan. Terus aku pinjam satu lagi, kan kita punya cuma satu. Jadi aku pinjam satunya lagi. Boleh gak kita bilang kita pinjam? Katanya mau kemana? Aku bilang kita mau ke Ijen, aku bilang kan. Mau berapa hari, soalnya nunggu PPKM selesai baru mau lanjutin ke Bali kan. Terus dia bilang, emang dari mana? Ya kita ceritalah, kita keliling Indonesia. Nah habis itu dia bilang, oh. Terus aku bilang kita mau vaksin tapi belum nemu tempatnya. Terus dia bilang, oh susah di sini kalau misalnya itu mau vaksin orang luar katanya. Jadi kebetulan dia ada kenalan si dokter Eti ini. Di teleponnya dokter Eti. Dan kebetulan sekali dokter Eti ini besoknya itu, berarti hari ini, itu kan semalam kita ketemunya. Jadi hari ini tuh dia, hari itu ada jadwal vaksin. Dia bilang, ya udah kalau mau join aja bareng kita perginya. Waduh, kebetulan sekali kan, daripada kita susah-susah kemarin ngeliling-keliling ke Banyuwangi mau nyari di mana, akhirnya ada yang sejalan. Emang kita tuh dipertemukan dengan orang-orang baik di waktu yang tepat. Gila memang. Jadi udah sekarang udah selesai vaksin, ya beginilah Maprin. Kalau sampai sekarang sih aku belum ada gejala sih. Belum kaya aja sih memang gejalanya nih. Kalau udah kaya mungkin tuh berarti gejala vaksin harusnya tuh. Jadi kalau kalian percaya ketik satu di komen ya. Itu lagi. Nah jadi inilah Mak Friend sunset kita hari ini. Tuh. Iya cakep banget, tuh, cakep. Terus gunungnya lagi bersih-bersih. Gunungnya lagi bersih kayak pertama kali kita datang di sini sih. Bagus. Nah tuh jadi kita tetap bermalam di sini untuk beberapa minggu. Mungkin sekitar seminggu, dua minggu. Karena aku lagi belum serak juga mau ke Bali. Terus aku juga nggak tahu juga di Bali tuh kok PPKM tuh bakalan kayak kota mati juga. Bagus ya di sini aja sih, enak, tenang. Jauh dari keramaian. Kita juga bisa ya santai-santai lah dulu menikmatin liburan, masa kita kerja terus maafin. Sekarang aku bingung nih, kita kerja atau liburan nih sekarang nih. Jadi udah karena kita nggak ada konten, kita lagi nggak ngedit, itu berarti kita libur berarti. Kalau kita konten, kita nyetir, kita ngedit, berarti itu kita kerja. Kebalikan dengan kalian-kalian. Jadi udah Mapren, sekian dulu perjalanan kita kali ini tentang vaksin kita. Jadi kalau kalian mau vaksin sih kayaknya boleh-boleh sih. Terus nggak susah juga kalau KTP luar. Maksudnya nggak susah tuh kalian coba ke puskesmas atau coba ke rumah sakit atau coba ke klinik atau berdoa lah pokoknya Mapren supaya kalian dapat kayak kami. Dan akhirnya kami dapat juga. Beruntung-beruntungan lah. Beruntung-beruntung. Karena di luar kota tuh katanya kan dosis vaksin tuh terbatas kan. Jadi gak semua orang luar tuh mungkin bisa dapat. Tapi aku gak ngerti juga lah. Iya soalnya yang kita ketemu tadi orang Surabaya dia bilang kayak gitu. Di Surabaya dia, malah katanya dia gak dapat. Dia sendiri orang Surabaya aja susah untuk vaksin kedua. Ya orang Surabaya tuh vaksin kedua aja gak dapat. Coba bayangin. Terpaksa dia pas ke Banyuwangi. Ternyata kenal juga dengan dokter Eti. Di puskesmas itu bisa ya udah langsung. Dan di tadi tuh gak gitu rame sih puskesmasnya masih. Kalau untuk aku lihat kayak kadang-kadang di mall gitu kan vaksin membludak sampai berapa ribu orang tuh ngeri kali kan. Ini tadi sepi sih, ada sekitar 50-60 gitu sih kayaknya orang. Enggak sampai. Maya mungkin dari pagi sekitar segitu, pas kita tuh paling cuma 20-an. Iya, kita pun datangnya telat jam 9. Iya, kita pun datang jam 9-an. Selesai vaksin setengah 10. Iya. Yaudah, maafin kita mau masak-masak terus kita mau lanjut makan, habis itu ya udah kita istirahat lagi. Karena dosis vaksin ini buat aku ngantuk sih. Sugesti sih itu sebenarnya. Yowis my friend, see you next video my friend. Bye bye.